Berdasarkan data yang diperoleh Kanwil Kemnak Sumsel, per 1 Februari 2024, baru sebanyak 53% calon jemaah haji sudah melakukan pelunasan biaya haji. Berdasarkan data Kanwil Kemnak Sumsel, per 1 Februari 2024, baru sebanyak 53% CJH dari 3.714 orang CJH sudah melakukan pelunasan biaya haji. Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Bidang PHU, Hozinul Asror, mengatakan, kuota CJH Sumsel sendiri terdapat 6.945 jemaah reguler, petugas haji daerah 48 orang, petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh 19 orang dengan total 7.012 orang. Adapun kendala CJH yang belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji disebabkan mayoritas CJH masih menunggu kerabat atau keluarganya mendapatkan surat istitoah. Nah, dari jemaah haji reguler 6.954 itu yang sudah melunasin per tanggal 1 Februari sebanyak 3.714 jemaah. Jadi sudah, alhamdulillah sudah 53%. Dan kita juga sudah menginformasikan ke seluruh kasih PHU, kabupaten kota, dan juga pimpinan KPU untuk segera melunasi. Karena informasi yang kita dapat selama ini, jemaah yang sudah istitoah belum melunasin karena mau menunggu suami atau istrinya istitoah terlebih dahulu. Nah, itu yang membuat pelunasan kita belum mencapai target. Dihimbau bagi CJH segera melakukan pelunasan dikarenakan tahap pertama akan berakhir pada 12 Februari 2024. Hafidz Zainul, PAL TV.